tenang saja ya. Iya. Lu bilang. Ya. Oke. Okay. Real ya? Iya. Di sini. Oke. Okay. Pokoknya di sini saja. Apakah bersinggungan di jam atau bagaimana? Tidak, tidak. Tidak tuh. Ini masih banyak anunya nih. Masih itu. Ini kami share selalu berdasarkan pengalaman kami dan khususnya para pengalaman para petani di lapangan yang ada di sini kami masuk 30 tahun. Alhamdulillah sudah masuk 30 tahun. Kayaknya ini kekuang. Hampir si berapa meter ini Purina? Hah? Hampir 20. Hampir 20 meter. Atau 25 meter ini. Ini kekuang. Sangat tinggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami JPD. Salam petani. Mudah-mudahan kita semua teman-teman dalam kondisi yang terbaik. Mudah-mudahan selalu rezekinya lancarkan segala urusannya. Amin. Amin. Kali ini teman-teman menjawab pertanyaan sahabat tani kita. Bang, tentang berhubungan tentang cengkeh ya. Tadi kemarin, bang, kalau jarak 5 meter itu biasanya di umur 15 tahun atau 20 tahun itu sudah saling berhempetan atau sudah saling bersinggungan daunnya dan tangkainya. Ini teman-teman, ini kami share selalu berdasarkan pengalaman kami dan khususnya para pengalaman para petani di lapangan yang ada di sekitar kami. Seperti inilah teman-teman, cengkeh ini. Ini cengkeh teman-teman. Ini sudah masuk 30 tahun. Alhamdulillah sudah masuk 30 tahun. Ini termasuk warisan ya nenek moyang lah. Kurang lebih seperti ini. Untuk membuktikannya ini teman-teman masih ada jeda ya. Ini semua sudah umur 30 tahun masih ada jeda ya ini teman-teman. Ini saudara kami ini saya punya saudara ini teman-teman. Dia waktu kecil itu dan sekarang usianya itu 35 tahun. Dan kalian juga lihat ini. Apakah bersinggungan di jam atau bagaimana? Tidak, tidak. Tidak tuh. Ini masih banyak anunya nih. Masih itu. Ada pre lah. Ya, sekitar 2 meter ini. Itu masih ada 2 meter itu. Kita ukur ya. Kita ukur dulu kan, kawan. Kita pakai meteran tradisional saja ya. Iya. Perlu bilang. Ya. Oke. Okay. Real ya? Iya. Di sini. Oke. Okay. Pokoknya di sini saja. Pas tonton ya. Ini 1 meter. Kita mulai dari batangnya. 1, 2, 3, 4 tuh 5 meter pas kan 5 kawang. Meter tentu gitu ya. Pas ini pun kesana 5 meter ini kesana 5 meter itulah ini ya cukup luas ya alhamdulillah lumayan tentu ya. Jadi menjawab pertanyaan sahabat tani kita ini tentu sudah buktinya langsung di lapangan. Tidak, kami tidak berani sampaikan kepada sahabat tani tanpa kami melalui proses begini-begini, tanpa melalui begini-begini. Itu pun kami selalu bertanya, bang, waktu senior kami, bang bagaimana ini? Bagaimana perawatan sejarah ini? Bagaimana begini? Bagaimana? Kami selalu komunikasi, ini juga ya, di sana. Ini juga sana meter, juga 5 meter. Sana 5 meter, yang intinya persegi itu 5 meter. Alhamdulillah ini cengkehnya ini. Kekuang. Hampir berapa meter ini, Purina? Hah? Hampir 20. Hampir 20 atau 25 meter ini? Ini kekuang. Sangat tinggi. Ya. Mungkin di daerah saya seperti ini, teman-teman. Kalau di daerah sahabat tani. Tani lainnya saya kurang tahu. Yang pastinya kalau cengkeh itu teman-teman seperti ini. Itu benar di sana di belakang ini. Itu ya. Ada masih ada pre itu. Itu. Masih ada sisa celahnya ke kau. Walaupun ini sudah mati alhamdulillah masih di sini. Masih bisa tersemak ke kau masih anu nih. Disiram-siram ini kau kalau musim kemarau nih. Kemarin, kau. Teman-teman karena angin ya. Tadinya kemarin terlalu kencang. Alhamdulillah. Setelah kami melakukan perawatan begini serba teman-teman alhamdulillah next video kita akan bahas itu. Yang intinya teman-teman dukung selalu para petani Indonesia, cintailah hasil bumi kita sendiri. Kalau bukan kalian siapa lagi? Kalau bukan sekarang apa lagi? Okelah, yang intinya sudah terjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.